Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk kali ini, kita ada satu barang yang saya beli, masih beli di secara online di Shopee. Barang yang agak besar. Ada 4 biji semua dalam ni. Sebenarnya ia adalah bukan barang Black & Decker ya. Ini semua kotak saja sebenarnya. Ia barang ini adalah 4 biji lampu solar automatik. Lampu solar ni maksud dia lampu yang di lampu malam yang dicas dengan menggunakan kuasa elektrik ya. Jom kita tengok apa yang ada dalam ni ya. Macam mana bentuk dia, di keadaannya. Tengok ya. Kita buka sama-sama. Baik, kita buka ya. Barang ni alhamdulillah dia sampai dalam keadaan yang cepat juga. Dalam masa satu hari. Saya beli, tak kalau tak silap saya, pada 14 hari bulan 1. Dan terima pada hari semalam, 15 hari bulan 1. Penjualnya daripada Malaysia lah. Sebab tu dapat shipping yang begitu cepat dan hantar oleh pos laju. Saya rasa alhamdulillah lah, pos laju punya shipping dah okey dah, dah selamat lah. Dalam keadaan selamat dah okey lah kan. Hari tu orang kata pos laju ada masalah, dia telah dihack sistem dia menyebabkan kelewatan pada penghantaran. Dan alhamdulillah kali ni jawab kali lah, dah okey lah sistem dia. Ni lah lampu dia. Lampu LED yang solar. Inilah dia, lampu solar LED. Ada 4 biji semua saya beli. Alhamdulillah. InsyaAllah lah, akan datang saya akan update pasal video ni. Kita akan ceritakan adakah dia berfungsi dengan baik. Adakah dia boleh di-charge, adakah dia malam berfungsi. Dia, sebenarnya kalau ikutkan ni, dia boleh di-charge dengan solar. Sebab dalam dia, solar ni akan charge bateri dalam ni. Dan dia akan berfungsi pada, kalau ikutkan pada malam hari. Dengan ada PIR tak silap, ada sensor pergerakan. Bila kita gerak depan ni, dia akan menyala selama 20 saat. Saya beli ni di Shopee ya. Kita tengok, mari kita buka satu lah tengok. Alhamdulillah dia bungkus dengan cantik, dengan kemas. Tengok, ada bubble wrap lagi. Alhamdulillah. Mari kita buka satu tengok. Ini dia. Sebenarnya dalam keadaan lampu solar ni, dia tak mahal sangat. Saya beli dalam harga RM24. Jadi, harga dia tak mahal. Jadi, kita tidak boleh mengharapkan kualiti yang begitu hebat lah. Yang saya harapkan, cuma bateri untuk lampu solar macam ni, yang di-charge ni tahan lama lah. Paling kurang-kurang setahun. Boleh fungsi dengan baik, sekurang-kurangnya. Ya, kita boleh tukar bateri dia kalau bateri dia dah weak. Kita boleh tukar, boleh buka bateri dia tu macam bateri saiz AA macam tu je, tak silap saya. AA ataupun saiz lithium bateri 18600. Saya pun tak cek dia, tak barang dia bagi. Dalam ni dia ada, nah, dia ada tapak dia kot. Tapak untuk kita screw, ada dua. Untuk panel solar dan untuk lampu tu sendiri, kita tengok. Ya. Oh, lampu dah. Oh, bubble wrap penuh. Ini kita ada skru dia bagi, kan. Ini kita ada manual pun ada bahasa Inggeris. Manual dia nak dokumen aja. Manual dia bahasa Inggeris. Alhamdulillah. Instruction. Ini lampu dia. Cara dia berfungsi. Tak fokus lah pula. Merek ayam. Inilah cara dia fokus. Kalau nak tengok, inilah cara dia berfungsi. Dia bila kita pergerakan dalam masa yang kita ikutkan sini, jauh dari 5 meter dia akan bergerak. Dia bergerak pula, kita akan, dia akan scan dan dia akan menyala. Ini dia punya manual. Kita ada, ini kita punya lampu dia sendiri. Untuk yang ni, berapa ya lampu dia? Saya pun sebenarnya ada berapa biji, ada 56, tak silap lah, 56 LED. Ok, ini ada, ini dia punya sensor, ini LED dia. Dia banyak macam model sebenarnya ada, tapi saya beli ni sebab murah kot. Ini dia, ok. Saya nak gunakan sebenarnya tempat untuk tempat saya punya kebun dan rumah lah, kita nak test. Okay, ni dah punya lampu. Kita tengok dia punya solar pula. Solar dia macam ni. Yes, solar dia. Panjang juga tali dia ni. Wai, tali pula wire dia.
Ya, solar dia. Kita buka tengok. Ini ada solar dia. Dan dia pun ni boleh je ni. Tak, dia boleh kita nak adjust. Macam kita tak letak bumbung kan ke apa. Kita nak ke sana ke, nak ke bawah ke, depan ke, kiri ke, kanan ke. InsyaAllah boleh. Macam tu ke? Boleh. Bagus. Untuk kali ni, inilah dia yang saya nak tunjukkan. Lampu solar yang saya beli untuk kegunaan sendirilah. InsyaAllah. Sekali lagi, saya tunjukkan kotak dia. Ya. Kotak dia macam mana? Okay. Nanti akan datang mungkin saya akan buat review balik. Saya akan update apakah fungsi solar ini berfungsi dengan baik. Apa solar ini berfungsi dengan baik. InsyaAllah. Ini model dia Sl-F56. Yang saya beli harga dengan bawah RM20, RM24, RM24 tak silap. Yang lampu dah 56 LED tak silap. Okey, itulah saja buat masa ni. Review buat kali ni. Terima kasih semua kerana terdatang kerana channel saya. Alhamdulillah buat masa ni, ini je saya boleh buat. Buat masa ni, saya unboxing je. Akan datang mungkin kita akan buat video lain pula. Kita perbaiki kita punya content sikit demi sikit, okey. Terima kasih kerana datang kembali sekali lagi. Terima kasih kerana datang kembali kepada channel saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua.